Hari ini melanjutkan yang kemarin, ini wangi-wanginya ada Arsenal-Arsenalan nih, seru nih. Tapi kali ini bukan gue yang menjadi anji. antagonis, kali ini menjadi antagonis adalah Bang Papai. Apa pendapat lo kemarin? Saka bisa digantiin sama siapapun. Di depan gue udah ada duo fans Arsenal yang selalu merelakan energi dan keringatnya untuk membela sang Star Boy Saka. sebelum kita like, mulai, jangan lupa subscribe Grombol Media. Terus yang kedua, kalian suka komplain soal mic. Kalau mau bantu kita, kita lagi buka saweria yang mau ngisi sawerianya, bantuin kita untuk ganti mic. Kita lagi menuju ke mic yang baru supaya sajian lebih enak. Ya, enggak, terus jangan lupa karena audionya nih udah mulai keren, kita ada di Spotify. Nonton di atau dengerin di Spotify buat yang suka naik mobil, atau di kereta, atau apapun bisa dengerin di Spotify. Oke. Okay? Let's go, langsung kita mulai. Let's go. Pak, lu sih nyari perkara apa yang menurut Iya, ya, nah, maksudnya apa ini? Lagi ngomong enak-enak Euro tiba-tiba bawa bawa saka. Lagi framing, gila -gila. Huh? Apa ini maksudnya? Ya, Udah waktunya tolong lah. Saka gak. ini bukan Harry Kane yang nggak bisa digantikan atau siapa. Saka ini sangat bisa digantikan di di timnas Inggris. Wow. Enggak soal gini kan konteksnya untuk gue bangun uh, premisnya papa tadi kita ngobrolin uh, game pertama Inggris yeah. di Euro yaitu lawan Serbia yeah. dan uh, faktanya Foden yang pemain Inggris yeah. terbaik musim ini agak kesusahan di posisinya dia di kiri. Ini, ya kan. Palmer salah satu pemain terbaik di tiga Inggris musim ini tidak bisa dapat uh, jaminan main starter karena ada juga pemain yang isi posisinya dan posisi iya. itu Saka jadi dua pemain bisa dibilang direlakan untuk Saka gitu ya, dan aja. apakah Saka tidak bisa tergantikan itu dan jujur saja menurut gue ngelihat dinamika Inggris sekarang ngelihat uh, performanya Saka di Inggris ya wajar aja gue jadi Southgate juga ngapain gue ganti nih orang nih orang ya <laughs> memang kalau berjalan nggak masalah gitu lo, cuman pai. gini loh kalau Foden sama kita Inggris punya Foden punya Palmer ya kan hmm. ada Anthony Gordon juga di kiri hmm. yang pure winger kayak Saka. Hmm. Udah ketika di sayap kanan kalau bergerak kemarin kiri mati, oke Saka wajib hmm. karena Saka hidup di kanan, hmm. ya kan Saka sama uh, Walker hmm. ya. di kanan hidup. Cuma kenapa gue bilang bisa digantikan? Ketika udah buntu, ketika serangan-serangan di kanan ini udah buntu, udahlah korbanin Saka nggak masalah. Terus. Kapan Sa kan kanan buntu nggak pernah itu masalahnya. Kan, <laughs> kan pertanyaan ini bisa digantikan atau enggak? Iya. <laughs> yeah. Iya kan? Kemarin kan emang benar kiri mati. Total. Di saat buntu ya ganti Saka enggak apa-apa. kan? Iya. Ya, iya. Oh iya. Ya Kalo ya kalau itu main iya. ya. Semua kan Ronaldo kan. juga bisa digedisadangin. Iya, dia udah standar. Gue kalau Ronaldo enggak uh, boleh. Enggak boleh harus main sampai menit uh, terakhir. Ronaldo kan itu game semalam itu. Jujur <laughs> <laughs> aja sorry aja. ya. Di Inggris sorry ya. <laughs> di Inggris kemarin. Lewat, lewat. Menurut gue kalau enggak Saka abis Gue gak bisa kak abis ya, Cuma gini kita lihat. Gue gak bisa bantuin lu lagi pai Kalau <laughs> gue Gue berapa minggu terakhir menjadi orang yang lebih baik Gue menjadi <laughs> the new me lah Dan gue ngeliat Saka emang bagus Pai ya, emang bagus Maksud gue kalau emang gini lah Saka sama TAA Ini masalah TAA masalah Saka gak masalah emang <laughs> cuman gak masalah cuma kan Saka ini bisa digantikan Ngerti gak? Sama siapa? Coba Sama Foden sama Palmer gitu Oke okay. ya. oke. Okay. Kalau emang mau pure winger Tapi Foden sama Palmer tuh bukan pure winger Iya mas ini pure winger coba di kiri, di kiri masih ada Anthony, Jadi di masih ada di kanan lebih lebih ke nambahin central apa penyerangan gelandang serang iya. lah dari Foden gitu. Nah, Kalau emang masih mau inisiasi dengan TAA terus ya kan. Mungkin ada salah satu kayak Palmer sama Foden itu bisa kayak De Bruyne sama uh, di kanan City gitu. Bisa triangle di kanan itu bagus banget dengan Foden sama uh, Bellingham mungkin iya. di tengah atau Palmer hmm. gitu. Itu bisa salah satu <laughs> saran gue. Gue punya saran dua sih sebenarnya menurut gue. Yang paling benar adalah uh, kita telepon Ben White dan band Ben White harus baikkan yeah. sama-sama. Yeah. Itu kayak gua, gak akan terjadi gua, ya. Walker main di tengah, dia, dia, Ben White main di kanan. Yeah. Terus kalau bisa kalau gue denger lu naturalisasi Odegaard. Menurut gue sih gitu bisa. Yang terbaik. Eh, gak Ya, buat dia terbaik. triangle di kanannya tuh udah gak yang bisa Yang terbaik kayak gitu. Yeah. Jadi kita drop Bellingham, kita mainin Martin Gak sekalian kayak Harvard suruh Pina negara <laughs> kaya inggris, kaya... Lu liat gak main I, fotonya Ben White? Di, iya, iya lagi liburan Di Ibiza <laughs> Ini lagi pada di Euro nih di Jerman capek-capek Dia nge-wine di tangan kirinya ada empat snus Tau snus gak? Yang buletan yang nikotin yang ditaruh di gigi iya, iya. Nikotin patch Empat jadi 80 pieces <laughs> dipegang kanannya dua sigar di meja Wan. Aji. Oh, oh iya. Rasmat di Bali juga. Iya. juga. Jadi lagi iya. iya. lagi di Bali. Iyalah, Berpesta pesta. Ya, Panggil, iya. peduli lah. <laughs> Halan <laughs> juga lagi party ya, <laughs> <laughs> kan. ya, liburan. ya. Biarlah pemain-pemain itu yang menjadi budak sepak bola selama 9 bulan. Ya, enggak, apa, ya. Gua mau nanya tadi kan balik ke Saka Foden ya. Emang aspek apa yang menurut lu bisa dilakuin Palmer sama Foden di right wing ya. Gua nggak ngomongin sentral. Hmm. Di right wing yang Saka tuh gak bisa. Pak, lu, lu, jangan framing dong maksud Papa. Permainan eh, nah, enggak, gak iya, apa enggak, apa, enggak, yang enggak, gak enggak, Iya, yang Saka gak bisa, tapi iya, bisa dilakuin kita... Palmer sama Foden di right wing. Hmm. Bukan ananya, di sentral. Lu Lo dikasih ya, kondisi enggak, right, right wing nah. tuh jangan mau, Pak. <laughs> Karena <laughs> maksud <laughs> lo <laughs> gak kayak gitu. Iya. <laughs> right wing kan right wing <laughs> Iya, dong, iya. Kan, iya, iya gak right wing, iya. Udah, mereka punya kreativitas lebih baik passing lebih oke, okay. yeah. yeah, kan? ya kan? Majormannya apa? Majormannya apa? Kalau emang main sak, power forward dan apa? Iya yeah. yeah. sekarang gue tanya sama. Ambil di kamar. Enggak, enggak, enggak. 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 Sekarang enggak pertanyaan <laughs> lah sekarang. Okay. Saka itu pak salah satu yang paling kreatif di kanan. Tuh nggak yang sering dikritik dari Saka loh. tuh apa? Dia itu jarang nge shoot karena sering passing passing, sering one yeah, two dan gue segala kan macam. Berarti, berarti kan kreatif juga. Maksud gue gini loh, untuk ngidupin sisi kirinya, Hmm. kita nggak apa-apa ngorbanin Saka tuh nggak masalah kayak Saka main babak kedua it's okay gitu nggak hmm. perlu gak karena kalau lu lihat kalau lihat Euro, gini, kema lu Euro gini, kemarin lu lihat Euro kemarin Rushford Saka gini. kenapa nggak taruh Saka London nggak perlu sabar sabar gue gue lurusin dulu gini gini banyak permainan itu wing kan namanya main bola apalagi sekarang kan selalu ada wing tapi nggak semua wing itu perannya sama misalnya ada sisi kiri sisi Inggris ya Sisi kanan itu wingnya itu di tempat di mana bola diolah atau kayak di Arsenal deh gue bergambar kanan tuh di mana bola diolah, yeah. di kiri itu di mana wingernya bermain sebagai tambahan striker atau tambahan forward, okay. ya kan? Jadi setelah diolah di kanan bola akan ditargetin ke sisi lawannya, ngerti nggak sih? Yeah. Nah papa ini mencoba menuliskan loh, papa yang mencoba mengubah itu di flip gitu loh. Itu enggak benar enggak maksud lu? Iya. Yeah. Cuman dengan tambahan gini. jadi diolahnya di mana kalau menurut lu? Diolahnya di mana, diterimanya di mana? Gini, kan kanan ada Walker. Uh -huh. Maksud gue maks apa uh, maksimalin gitu Walker. Kalau Walker bisa overlap, tinggi, main tinggi, overlap. Berarti wingernya naik. inside dong. Wingernya inside. Bisa inside dong sama Gordon. Nah, itu Terus Gordon ya. bisa di kiri gitu. Gordon karena yeah. kiri back uh, winger eh back wing back kiri Inggris kan nggak bisa naik. Hmm. Jelek kan kemarin. Pakai yeah. yang pure winger yang bisa Masuk dari ujung ke ujung gitu tuh. Tega ya. Itu salah satu plan yang oke okay banget buat Inggris. Untuk plan B oke. Okay. Oke oh iya, bentar. Cuman oh, bentar, ternyata ternyata gini sih. Iya, ternyata iya, T -t 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 B, ternyata okay. yang anti kritik bukan Ronaldo doang. Saka juga ntar ditaruh di. Gak gue ngeliatnya gini. Gue ngeliatnya gini. Ini gue gue <laughs> terima ya. Gue ngakuin Saka banyak kekurangannya dan juga banyak kelebihannya. Cuman teorinya gini. Teorinya semua pemain Inggris sudah digantikan, ya kan? Kane aja bisa digantikan dengan Tony mm. dan Watkins. Eh, ntar lu ya. Dengan, kalian lihat, Saka di sebelum ini mereka bilang Saka tidak bisa digantikan. Dengar nggak? Secara teori, dengar dulu. <tuk> secara teori, oh kita mau striker yang lebih cepat bisa lari ke belakang, nggak perlu Kane. Oh Watkins. Oh kita perlu uh, midfield yang nggak terlalu free roam, kita nggak usah main Bellingham. Semua secara teori dengan skemanya dirubah, pemain bisa dirubah. Itu di, di klub manapun yeah. bisa terjadi yeah. di Arsenal. Oh kita mau main uh, back kiri yang gak terlalu attacking Kita mainin KBR gak Jenko Cuman faktanya uh, Inggris di tempat yang kesulitan sekarang Dan itu harus di Di, di, di accept sama semua yeah. orang ya kan hmm. skema nggak jalan satu-satunya skema yang jalan dari sisi kanan oh. dan itu terjadi di tiga turnamen terakhir dari Euro 2021 hmm. World Cup 2022 oh jadi pak bener pak jenuh jenuh <laughs> Enggak, <Benar, laughs> nah, gue ngeliatnya gini semua ada titik jenuh <laughs> hidup tuh ada titik jenuh Saka titik Saka di dua 24 empat game dan 24 game dia kayaknya 20 gol dan assist mm, iya. jadi kok bisa dibilang 3 tahun terakhir pemain terbaik di samping Kane malah lebih bagus dari Kane adalah Saka bukan Bellingham dan, dan, dan bukan terbukti dapat eh, Inggris, England Player Award loh dia Dia paling yeah. banyak gak England player juga. of the year award Dua kali yeah. Di tiga tahun terakhir yeah. England player of the year Lo parah sih Pak Saka tuh Gue gak bilang gila. Saka itu Jelek Nggak? Ah, enggak. Saka Kalo... itu bisa digantikan enggak. Bisa Mereka digantikan ya. Bisa enggak. Bisa digantikan Enggak secara teori Semua bisa Dan digantikan ya, Gue harus, harus ini Lurusin lo lu juga Ben okay. White Di Arsenal Itu mainnya overlap Jadi yang inside tuh Saka Ah, iya, iya kan? <tuk> 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 nggak masuk. <tuk> nggak gini ya. Kalau statement lu adalah kadang-kadang <tuk> doang. Kadang statement lo misalkan <tuk> nih, ketika Saka nggak works, mau masukin siapa? Palmer atau siapa? Gue setuju. Yang namanya pemain nggak works harus diganti. Itu emang udah nature-nya seperti itu. Tapi lu kalau ngomongin best 11-nya England against any opponent, against any opponent, Saka Loh, right yeah, wing. Yeah, bisa, Unreplaceable yeah, Faktanya gak, yang Starting, yang, starting Unreplaceable Lo nyari yang salah Lo nyari yang salah Ia. Banyak kecacatan di Inggris Cuma di satu satu yang enggak salah nih Saka di kanan gitu Ia. Kalo Ia, di kan. tergantikan ya tergantikan Loh lo, Messi juga Barat tergantikan juga lo. di Barca juga hidup begini. <laughs> <laughs> Iya Kalau Lo kan bilang tadi Saka di kanan itu gak bisa digantikan Sebagai opsi terbaik Gue ngomongin formasi terbaik Lu ngutak-ngatik Inggris kayak gimana Ketika back kiri Musuh Tiba-tiba bisa Pocket Saka selesai Inggris. Selesai. Yeah, benar. Saka tuh di Serbia, coba bek kirinya <tiCR2> sekelas eh, Theo Hernandez. 40 puluh match item, musim akhir Enggak, 40 match course. musim ini Saka tuh di double tag lawan terus. Itu udah ya nature-nya Saka kalau kayak gitu. Udah biasa terus. dia di <tipercaya> <Gat. grasas tipercaya> <gan. ada tipercaya> Ya, makanya kan sekarang tinggal dicari solusinya. Apakah berarti tren yang dibuang? Mm -hmm. Foden. Eh, itu yang Harry di save itu? itu bowen yang crossing bowen itu apa itu 10 detik pertama dia masih semangat ya kita <laughs> <laughs> mau <diri> nih lagi <laughs> apa opsi bowen lagi sekarang nggak sih sebenarnya gitu pas gini loh mirip -mirip hazard, tuh. siapapun iya apa salahnya saka main di babak kedua gitu itu Eng opsi nggak gue, gue, gue nggak terima gini. itu karena terbaiknya emang saka main se, -se fleksibelnya saka sehebatnya saka gue sampai rela saka direlain ditaruh kiri walaupun uh, impactnya nggak sebesar di kanan udah biarin saka set kiri ini lu mau Palmer, mau Bowen, <tid> mau Foden, biarin deh, yang lain kan gak fleksibel, yang lain kan, oh kita harus di kanan, kita harus di kanan, udah Saka di kiri, sejago itu Saka menurut gue, menurut gue Saka dibanding, sejago, dibanding Foden, dibanding Palmer, Pilar, atau, kan Inggris saya kurang left back, ya kan, balikin Jelual right ada iya right. itu dia, <tid> gak apa-apa, huh? saking, saking gak ribetnya Saka, saking, Alas. balikin <tid> lagi ke left back, saking, saking kritisnya Saka uh, harus ada di starter, menurut gue gitu, Dengar lu saking kritisnya Saka di gue bisa relain dia di mana iya. aja di kiri kayak di back kiri di set. Tapi sebenarnya sih, Saka paling enak di TH sebenarnya. Eh, iya. Itu enak banget ini. Kalau TH Karena begini menurut gue ada beberapa main di di Inggris tuh yang unreplaceable. Katanya Jude tadi siapa Kane, uh, Kane Saka, John Stones, Pickford, tuh lima pemain yang Replaceable lah Walker sisanya, gimana, Walker, Walker, Walker enggak? Walker Walker, Walker bisa, bisa Walker bisa diganti trend juga, Stone stone Stones untuk squad Euro ini main. ya, Pak? Ya, untuk berat. iya, lo ngomong Aku squad berat ini berat sih, ah, enggak? Kita udah, kita ya. udah. Bongkar tren, bagaimana liability-nya beban seorang tren di timnas. Tiba-tiba Walker bisa diganti tren tuh Lah emang bisa. Enggak Walker bisa tergantikan. Bisa tergantikan. Itu, itu terjadi di Euro 2020 dengan Kalau ada Rhys James, kalau enggak ada Rhys James mana bisa? Ya teren. Eh. bisa juga. <laughs> Jadi menurut gua nih tadi main Kane, Saka, Jude, Stones, Pickford. Ya. Untuk sekarang ya. Untuk sekarang. Kalau ah, gua mau nanya sesuatu enggak usah panjang-panjang ya. ya. Menurut lu bagusan TA apa Rhys James? Rhys James. Cepat aja. Rhys James. Sebagai back, right. Of course. kalau ngomongin James. talented, TAA tapi ngomongin pure right back hmm. Rhys James, mm. okay. tapi Rhys James percuma, iya, iya, gak available, tahu, tahu, Cope, iya. udah iya, capek iya. dibilang, <laughs> 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 udah gak biangin. udah udah gak mau denger, udah gak mau udah mau cuma gak jawaban. denger, udah kalau udah gak mau denger, udah ini mau udah gak mau denger, gue bawa pilihan ganda apa sih? yang bisa ngisi ganda, tapi pendek. Okay. pendek, iya, bukan pilihan ganda. enggak pilihan ganda udah TAA atau <laughs> oh, ya. atau oh iya gitu. untuk ya. posisi benda, 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 benda. posisi RB gue akan naruh is James. oke oke, dah dah cukup. Benda. Uh, jadi gimana ya? itu kan itu yang gua, anda ingin. Uh, gue juga beruntung ya, selama ini Arsenal gak hmm. ada siapa-siapa, hmm. ada star boy kita yeah. bisa ngebantu. jadi gitu. gitu loh maksudnya pak. kita menerima sakat itu diganti, tapi kalau uh, best eleven England Aku best eleven dan unreplaceable dia bisa digantikan iya yeah, kalau kayak malayan tuh bisa digantikan kasihan ya nonton, yang, yeah. nonton yeah. yang nonton grombol itu hmm. paling gak selesai nonton dapat sesuatu kalau yeah. kita kayak gini terus kasihan hmm. nah, yeah, gak ada okay. pendidikan gak ada pendidikan left wing coba solusi lu apa left wing siapa yang kombinasi ini tripier nggak bisa Foden nggak bisa coba gimana show udah balik masih sih show udah main tak show deh, sumpah iya yeah, show harus main gantiin tripier kalau dia fit dan Anthony Gordon. chill well, masuk gak Gua, dan gue sebenernya Arang, ya, aja iya pengen harus iya foden? iya harus sebener itu tuh pingin, kanan, di pingin yeah. left yeah, midfield iya ez memang lebih eze. sering di yeah. left attacking sih yeah, eze, ya datang ez ke dalam juga kan iya ez ez nah itu nah ya. nah, pra, nah pertanyaan Praga ini in foden mau dikemanain Soalnya nah, faktanya kan? nah gini ini apa, faktanya kan? nah, gini, ini dari episode kemarin bentar episode kemarin kan kita udah tahu foden nggak bisa ngambil posisi saka itu udah faktanya di mata south minimal ya di mata south itu nggak bisa diambil tapi dalam satu sisi, sisi lain, Foden gak bisa di posisi kiri. Dia mati. Gue bisa bayangin nih dia gak bakal bisa jago-jago banget di kiri. Yeah. Dia biasa sama suatu angle yang dia gak dapat di posisi kiri ya kan? Apakah kita harus maksa Foden jadi CAM? Beling mundur yang menurut gue Belingnya udah udah pede di posisi dia seperti itu. Kayak Zidane ya kan? Hmm. Kemarin udah bisa di mana-mana. <laughs> iya mm. menurut gue jadi Istikmati apakah kita, kita apakah kita harus memaksakan Foden? Apakah kita harus terima? Ya mungkin uh, starter ke terbaik mungkin tidak ada Foden pemain terbaik Inggris. Ben Foden. Ben hmm. ya. ya. Foden. Yes. Tapi itu media BNC, Inggris agak berat ya. ini. <laughs> ya, ini <serbih laughs> <diri>. loh. <laughs> kalau South, Southgate-nya enggak juara bunuh diri Southgate. Begitu <laughs> gini, lu kalau nge-compare Bellingham sama Foden nih. Dua pemain ini punya kapabilitas untuk nyekor inside box area itu bagus banget dua-duanya mau Foden atau Bellingham cuman Bellingham ini kan bisa maju mundur work rate-nya bagus defending juga bagus itu yang nggak dimilikin Foden yeah, gitu yeah. loh lebih lengkap jadi, lebih lengkap jadi kalau misalnya ada di sacrifice dengan skema kayak tadi ya Foden yeah. bench Foden Lu kan? parah loh eh, nggak masalah lihat kemarin parah Perancis lo. ada Kamavinga title cadangkan Foden tanda seru <laughs> <laughs> Enggak nggak lu lihat Perancis kemarin ada Kamavinga yang mainin coba-coba Kante Padahal Kante ah, udah main di Saudi. Gila ya. emang pundit ya, ya, ya insight nih. Bener ya, ya. juga. Jadi lu mau sejago apapun. ada Kamavinga juga. Champions League. Lu mau lihat nih. Banya. Ada ya, terlepas dari isu ya. Giro tetap main di starting karena kalau lu ngomongin negara itu adalah balance Iyi, of the ga, team nggak ya. perlu ya, harus main iya. jaga semua harus balance Terus yang ya. kedua yang kedua gini sistem di dalam klub itu bisa merubah pandangan kita atas satu pemain hmm. ada pemain biasa aja bermain di sistem yang rapi dia terlihat bagus hmm. ada pemain bagus bermain di sistem yang jelek dia terlihat jelek hmm. nah menurut gua di timnas karena mereka latihannya dikit dan cenderung susah untuk membangun sistem kekompakan apalagi ngomongin hmm. positional play yang ribet banget lo harus fokus pada profile hmm. yang mana profile ini bisa ngejaga balance yang lo bilang tadi hmm. gitu ini kemarin tuh gue nonton ya after matchnya Fabregas debat sama Michael Richard si Michael Richard dia bilang Inggris ini harus nemuin sesuatu untuk ngakomodit Foden bla 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 bla. Nah, gitu kan? iya. Kan? Kat, kata Fabregas, tapi lihat dong Micah lihat Jude. Jude ini dia mungkin se-flare Foden, tapi dia lari kemana-mana, pressingnya rapi gitu loh. Nah. Mau mau, jadi itu work itu ada yang itu nggak menurut gue nggak dimiliki Foden dan yang gue ngelihat gitu apalagi ya. tren apalagi, <laughs> nah, apalagi tren gue ya? tadi iya. makanya gue angkat di episode kemarin 2022 di Qatar sama 2021 Euro nggak ada Foden ke, ke Southgate ke press sama isu harus mainin semuanya dia nggak mainin Foden dia nggak mainin Rashford yang lagi cemerlang dia mainin Henderson Calvin Phillips sama Saka dan lain-lain di depan Mount yang selalu dipasang kan Kenapa tiba-tiba tahun ini dia merasa kayak ada tekanan harus mainin semua yang jago apalagi Foden. Karena Kapan player Foden, of the season. Ya? So ingetin gue World Cup 2022 Foden starter gak sih? <laughs> gak tahu lupa. Kayak usah di World Cupnya di, di, City ngam. juga enggak enggak sering starter saat itu. Di World Cup rasanya. saat itu kan? ya. Iya, saat itu. Beli, tengahnya Bellingham Foden. Eh sorry. Rice. Eh, Bellingham rise. Hendo. Phillips. Rice. Eh, Rice. <susur> ya. begitulah pokoknya. Begitulah pokoknya. Nah, kenapa tiba-tiba di sekarang harus ada tekanan maksa mainin Foden yang jujur aja 2022 oke okay. Inggris mainnya nggak buruk hmm. gitu dibanding Serbia kemarin parah kemarin Inggris lawan Serbia. Eh. Kenapa gak berani tuker gitu ya? Tuker siapa? Kayak ya winger kayak Madrid waktu BBC kan CR sama Bell itu kan kadang oh, suka iya. tukar hmm. posisi. iya, Itu juga. Tapi, <laughs> Foden sama Walker kan udah ada chemistry. Iya gitu ya. bisa, bisa, ju bisa juga. Menit 10, 15 nah menit? makanya tadi gue bilang ketika nanti Saka gak works misalkan di menit 50 60 disitulah Foden atau Palmer masuk hmm. untuk ngasih hal yang baru, baru gitu loh. Hmm. makanya gue bilang bu, kalau makanya tadi bilang kalau as a plan, B menurut gue bisa. Tapi lu ngomongin best starting against any team nggak bisa gitu. makanya poin gue tadi di situ loh. sehingga kalau masih mau gitu main Foden di kiri, enggak eh, apa-apa coba sekali-sekali. Suap -sekali. hmm. ya, bisa. Ya, gue jujur bisa. aja, ini besok hari Kamis Inggris lawan Denmark, lawan yang jauh lebih baik secara kualitas hmm. dan secara pengalaman juga jauh lebih hmm. bagus. Hmm dan juga kita live reaction di TikTok hmm. untuk semua yang nonton. Hmm. Harapan gua Gareth Southgate jangan mengulang uh, kesalahan yang sama gitu. Coba berani bikin perubahan hmm. gitu. Enggak harus Nifodun Saka Beling enggak main semua brek. Tapi gua yakin bakal sama. Nggak ah. ada perubahan ya. Dan nih, akan, nih akan, musuh, akan, musuh terbesar apa? Foden itu dua. Karena kadang, kadang dirinya sendiri kadang, kadang dia agak lazy juga. Pertama yang kedua Southgate itu sendiri karena Southgate nggak bisa mengakomodirnya tadi itu. Boleh nggak sih sharing sedikit hmm. mungkin yang nonton belum tahu. Kenapa sih Southgate nih historinya apa terus kenapa dipertahankan sampai sekarang gitu. Mungkin ada yang tahu. Ya, Southgate emang ya maksudnya kan. darlingnya Akademi Timnas kan. Memang hmm. dia dari dari sistem setelah pensiun jadi pemain. Pelatih Timnas. Dia langsung aktif ya, di U18, FA. U23. Ah, okay. Akhirnya dia dapat hmm. kesempatan naik ke senior dan jujur aja setelah masuk ke Southgate dibanding sama sebelum track record Inggris sangat baik naik gitu. Ya, Semi final World pick, Cup, Picknya pick di final ya, Euro. Final ya, Euro. Quarter picknya. final ya, dunia. Kapan Inggris belum kayak gini? Yeah. Maksudnya ada chance walaupun ada argumen juga bisa dibilang ya dia kebantu pemain golden era sekarang hmm. gitu cuman ya gue ngeliat kecewa banget lawan Serbia gitu Kena, Serbia kan, uh, sorry Southgate kan dikenal sama orang yang kaku yang hmm. terus masukin Henderson terus mainin Maguire Maaf, Terus main Maguire Tiba-tiba musim ini Tiba-tiba dia Grilish gitu Grilish juga enggak kan? Ngikutin Omongan Tapi Twitter Henderson dibawa di bawah gak sih? Di Henderson enggak, dibawa, di Grilish di cut oh. transfer di cut, Maguire di Jujur gue kaget Jagoan-jagoan dia Sorry Ambilan ya, dia ini gue mau ngomong waw statement gue mungkin di game Serbia kemarin kok itu Grilish mungkin lebih baik mainnya daripada Foden di kiri ya, menjaga lebarannya kan hmm. Iya Iya ya. Soalnya di posisi low block itu menurut gue ya tempatnya Grilish untuk bawa retention untuk narik bola dan lain-lain. Uh, jadi gue bingung sih sama Southgate sekarang pikirannya apa. Uh, yang pasti yang sudah bekerja adalah Saka di kanan. Udah lurusin yang lain dah. Hmm. Enggak si ganggu-ganggu iya. Ada nggak sih, sih semacam bias atau ada apa ya semacam pressure daripada FA untuk mempertahankan Southgate gitu atau pride atau apa gitu menurut gue lebih ke result sih karena nunjukin tadi turnamen kan tapi gini kalau kita lihat menurut peaknya kan Euro uh. tapi di World Cup 2022 itu decline sebenarnya tapi ada argumen juga bisa dibilang lawan Prancis quarter final di hmm. Qatar bagusan Inggris mainnya dan kalau uh, Kane tidak gagal penalti yang, yang, yang ke atas beda hasil, iya, iya. beda hasil, jadi bukan keburukan lumayan dan jujur adanya Bellingham lagi di World Cup bagus banget, oh. inggris lumayan banget gitu, nggak uh, kayak kemarin lawan Serbia kemarin sih berantakan. Sebenarnya kalau soal gitu sebenarnya agak mirip sama Desham ya, maksudnya kadang-kadang cara pemilihan pemainnya. Kalau misalkan Ibarate Southgate ini midinya Maguire kalau di Zam nih ya upamecano. Yeah. Terus Iya, in, kan terus insist insist mainin Giroud ya bagus Giroud. Cuma maksudnya kalau ngeliat optionnya France kan ada Benzema, ada lain-lain di tengah gitu loh. Tapi dia cocoknya Giroud. Cocoknya Giro. Giro. nah, Sebenarnya Southgate itu di, di, dari kemarin tuh ngelakuin itu. Makanya berani main Henderson sama Phillips bisa nyampe final. Sebenernya ada bagusnya. Sama Maguire iya, iya ada bagusnya karena dia keke sama prinsipnya kan ya. gitu loh. Hmm. Sekarang kayak ke, kena hmm. tekanan media, tekanan, tekanan media atau mungkin memang gue gak tau ya pemain-pemain yang di cut dari squad itu kayak Grealish, Maguire, Henderson itu problemnya apa gitu Maguire main cedera, itu cedera hmm. atau apa gitu yeah, kayak, kayak, ya. kayak, Maguire cedera, cedera, kayak, kayak Maguire cedera deh Kedua, Mas, mungkin kalau gue ngeliat dari interview Southgate emang uh, penurunan performa, hmm. penurunan oh. performa. Kenapa Rashford tidak masuk? Karena menurut Southgate banyak pemain yang lebih bagus. artinya kan sebenarnya gini, Southgate sebenarnya tumbuh menjadi pelatih yang melihat apa menaruh hak Line up Berdasarkan performance kan Jadi hmm. by merit kan Tapi masalahnya Merit yang dia mau lakukan ini Pemilihan cara baru ini Ini belum stable gitu Mungkin itu Dan dia gak okay. bisa ngakomodir Sebenarnya Sebenernya analoginya yeah. gini Kayak lu Mau main GTA 5 Tapi komputer lu Pentium 4 yeah. Eh yeah. gila analoginya Ya yeah, itu dia bisa Jadi, jadi It berat itu. kan gak bisa Komputernya, komputernya, apa? komputernya yeah. Pentium 4 Ini oh. ya CPU nya ya gak bisa lah Jadi yeah, yeah. gak bisa ngakomodir tadi kreativitinya. Gila gak ah, jadi. Strukturnya lah, lu bisa masa iya. mobilat dari belakang di apa midfield semuanya di tengah di belakang gini. depannya saka makin crossing ke depan. <laughs> <Tapi> <laughs> Soalnya kapa, gak coba. kayak gini gitu, jangan jangan iya. jiplak masih sorry juga ya, iya. jangan jiplak game B ini. Southgate okay, sebelumnya oke, okay. nggak bukan manajer yang gimana atau wah banget. Cuman lo di World Cup atau di Euro kemarin yang sebelumnya oke, okay, bagus lumayan cara mainnya gitu. Jadi menurut gue. Kenapa harus maksain ini semua main-main? Ayolah ganti Gal Galagher boleh, Gordon boleh, Saka mungkin dikip. Udah. Gue Gordon kunci sih untuk apa ya? Menyelesaikan puzzle di tengah ini hmm. gitu loh. Lu butuh pemain yang tadi gue ulang lagi, mau kerja keras, mau kerja kotor. Galagher paling yang bisa memberikan space untuk Rice bisa hmm. jadi apa ya? Kayak semacam di playing playmaker yang baik lah gitu. Karena Rice tuh terlalu technical untuk kerja kotor sebenarnya. Menurut gue ya, menurut sayang, gue pribadi Sayang, ya. sayang, sayang gitu loh kemarin sama THA apa ngos ngosan si Rice kesian kanan kiri depan belakang contohnya malam gitu. ini THA buang aja dulu Kalau ganti Anderson kemarin oke okay, Rice main yeah. kayak gitu Iya yeah, iya. Yeah. Anderson bisa ngalirin yeah, bola, yeah. Kan, ke depan yeah. cuma karena sampingnya yeah. sialan juga prediksi London Mark tipis tapi Inggris menang kalau dengan formasi ugly, yang sama menang ugly, apa kita ngelihat satu cahaya lagi Inggris Harapan gue sih ada perubahan ya. Hmm. Harapan gue Southgate nyadar hmm. dan dia ada tim yang kuat di kelilingin sama dia. Jadi harusnya ada perubahan. Malu juga hmm. ya kan Inggris di squad yang secara secara materi mungkin terbaik di World hmm. Cup sama Portugal di ya, di Euro sama Portugal. Jadi harusnya ada perubahan. Hmm. Cuman nggak nggak terlalu pendek lah. Harapan gue itu dua satu lah. Kalau hati gue pingin dua satu atau menang tipis lah menang lah ya tapi otak gue seri. seri. Denmark karena depannya juga ada Erikson Holyun juga bahaya Eriksen bagus kemarin bagus nggak Posen gembel ini <laughs> cadangan kan Posen jelek yeah. banget yeah, ya, maksudnya hmm. ada oke okay lah ya, yeah, squadnya okay. kalau bermain dengan sama formasi yang sama dan enggak, enggak prediksi lo aja enggak, gue yakin, mau berubah nggak berubah terserah lo hmm. Southgate akan memakai formasi yang sama karena sekarang terlalu aman ya hasut, Untuk lolos hasut, hasut, itu terlalu gampang anggap peringkat 2 peringkat 3 masih hasut. bisa lolos jadi Southgate bakal jadi pre, bakal pakai formasi yang sama sampai works dan menurut gue lawan Denmark menangnya tipis nggak menang, menang ya satu yeah, kosong nggak pede kebetulan works bisa lebih dari satu feeling gue seri lagi seri Filling lawan Southgate Denmark feeling gue Southgate nggak banyak merubah, merubah apa apa <laughs> iya kalau emang nggak diubah sampai work kalau emang works lebih dari satu gol lo kalau pada tahu gue bilang apa gue tuh nulis prediksi Inggris juara bukan karena prediksi ya tapi karena gue pengen Inggris juara tapi kalau ngelihat faktanya susah gitu jadi kita terima aja udah kali gitu aja kali episode ini, ini ya. aja untuk YouTube jangan lupa subscribe nyalain notification bellnya bantu kita di Saweria nih kalau ada yang mau bantu kita untuk ganti mic oke sampai ketemu di episode selanjutnya let's go let's go